وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله، puasa yang kita kerjakan pada bulan suci Ramadan ini bukanlah hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban karena ia sebagai rukun Islam, tetapi selain itu, dengan puasa ini kita ingin menggapai martabat takwa di sisi Allah. Atau dengan kata lain, dengan puasa ini kita ingin menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat kita tentang puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana ia telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah, mengapakah dengan ibadah puasa kita bisa menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah? Karena orang yang takwa itu adalah orang yang mempunyai tiga macam sikap yang sangat mendasar di dalam dirinya. Satu, nafsunya terkendali. Yang kedua, selalu pandai memproteksi diri. Yang ketiga, selalu merasakan dan menyadar, selalu sadar bahwa dirinya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengerjakan ibadah puasa, kita selalu melatih diri untuk menanamkan tiga macam sikap ini. Satu, dengan puasa kita menjalani sebuah proses latihan yang disebut dengan riyadhah mulia dari nafsi, yaitu latihan untuk mengendalikan nafsu. Nafsu yang terkendali ialah nafsu yang berada di bawah bimbingan iman dan akal. Di saat-saat kita berpuasa, memang harus lapar dan dahaga sangat terasa. Di saat-saat seperti ini, nafsu selalu berkeinginan makan dan minum, tetapi iman dan akal tiada. Kalau makan atau minum, puasa kita akan hancur. Kita tidak lagi termasuk orang-orang yang berpuasa. Dengan kesadaran seperti ini, kita tidak boleh makan atau minum, sehingga puasa kita selamat sampai terbenamnya matahari waktu senja. Seperti inilah contoh nafsu yang terkendali. Memang sudah sudah tua, manusia diciptakan dengan beri nafsu, sehingga dengan nafsu ini manusia berkeinginan untuk bisa berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Berkeinginan itu dan ini karena adanya dorongan-dorongan nafsu tersebut. Tetapi ingat, kita manusia juga diberi Allah akal. Akal ini harus mampu dan berguna untuk mempertimbangkan dorongan-dorongan nafsu itu tadi, baik atau tidak, bermanfaat atau berat. Akallah yang memutuskan dan berikutnya untuk dikerjakan. Akal harus lebih di atas daripada nafsu. Seperti inilah nafsu yang terkendali, nafsunya orang-orang yang takwa kepada Allah. Kedua, dengan puasa kita selalu berlatih untuk dengan puasa kita menjalani sebuah latihan yang disebut dengan riyadhatul muhasabah. Itu latihan untuk melatih diri atau introspeksi diri. Di saat puasa kita dilarang
mencari atau membuka keaiban dan kejelekan di dekat orang lain, apalagi yang disebut dengan fitnah dan ghibah. Agama menganjurkan terhadap orang lain kita harus selalu memandang kebaikan dan kelebihan, sehingga kita selalu husnuzan atau selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Kita dilarang selalu memandang kekurangan, kejelekan dan keaiban orang lain. Kalau seperti ini, kita selalu husnuzan atau selalu berprasangka yang tidak baik terhadap orang lain. Kuasa mendidik kita atau melatih kita untuk selalu melihat kekurangan, keaiban, kejelekan diri kita sendiri. Seperti inilah sikap orang-orang yang takwa kepada Allah. Yang ketiga, dengan puasa kita berlatih menjalani sebuah latihan yang disebut dengan riyadhatul musyahadah, yaitu berlatih untuk menanamkan perasaan bahwa diri ini selalu dalam pengawasan Allah. Di saat-saat berpuasa walaupun kita sendirian, kita tidak berani makan atau minum dan lain-lain yang bisa menghancurkan nilai puasa kita. Karena merasa Allah selalu mengawasi kita, sehingga puasa kita selamat sampai kepada waktu yang ditentukan. Apabila orang selalu merasa dirinya selalu diawasi Allah, tentu akhlaknya selalu baik, perilaku dan perbuatannya selalu musik dikala bersama orang lain atau di saat dia sendirian. Seperti inilah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sekalian, rahimakumullah wa rahimakumullah, tiga macam latihan ini, itu latihan pengendalian nafsu, latihan untuk selalu introspeksi diri, latihan untuk menanamkan kesadaran bahwa diri selalu dalam pengawasan Allah. Ini termasuk pesan kisah moral dari ibadah puasa Ramadan, sehingga nantinya walaupun Ramadan telah berakhir, puasa fardu ini telah selesai, namun pesan-pesan moral ini harus selalu tertanam dan selalu diamalkan semua orang lain di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari, sehingga puasa itu ada nilai bagi kita sebatas mana kemampuan kita di dalam mengamalkan pesan-pesan moral itu tadi. Kalau Ramadan telah berakhir, puasa fardu telah selesai, tetapi kita belum mampu mengamalkan pesan-pesan moral ini, berarti puasa kita belum bernilai dan belum membuahkan hasil. Barangkali inilah orang-orang yang disabdakan Rasulullah di dalam hadis beliau, kami suaidin laisa lahu min suyami illa du'a wal-aqsar. Berapa banyak orang yang mengerjakan ibadah puasa, namun dari puasanya tidak ada hasil apa-apa selain selalu merasakan lapar dan dahaga. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan kali ini mampu menghantarkan diri kita ini untuk menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah, yaitu orang-orang yang mempunyai tiga macam sikap yang telah disebutkan dalam pesan-pesan moral puasa kita tadi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa أوصيكم وإياي بتقوى الله، اتقوا الله إن أحسن الكلام كلام الله الوافية، والله تعالى يقول في قوله يا أهل المغتربون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وأقلقوكم وتعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد.
Whoa, whoa.